Oke guys, balik lagi sama aku. Dan seperti yang udah aku bilang kemarin, jadi ini adalah part 2 dari vlog sebelumnya. Buat kalian yang belum nonton vlog sebelumnya, kalian wajib nonton sih ya guys. Dan ya, ini adalah H-7 menuju kelahiran baby aku. Sumpah sih, ini tuh antara perasaan seneng dan takut guys. Takutnya itu karena ini adalah kelahiran anak pertamaku. Jadi ya takut lah guys, takutnya sakit atau gimana gitu. Wajar lah ya guys. Oh ya, jadi hari ini tuh aku bakalan ditemenin Papi Miko buat belanja. Dia tuh sengaja ambil cuti libur guys buat temenin aku. Oh ya guys, aku mau ngasih tahu. Jadi tadi tuh pas Papi Miko lari pagi, dia tuh nemuin kucing lucu banget. Lihat ya guys, dia tuh kayak kucing ras gitu. Nah, karena Papi Miko itu cat lover juga, makanya dia ambil aja karena katanya kasihan. Sayang, kita rawat jangan ya. Gak apa-apa, rawat aja, kasihan soalnya. Ya udah, nanti satuin aja ya sama Mino. Berantem gak ya kalau disatuin? Enggak kok sayang, ini kan cewek, Mino kan cowok. Mino, lihat tuh, kamu punya teman baru loh. Oh ya, jadi Mino itu kan cowok, makanya mereka berdua tuh gak berantem. Sementara kucing yang baru ditemuin Papi Miko itu cewek guys, kebetulan. Jadi udahlah, pas lah ya. Guys, kalian jangan heran ya kenapa Mino garuk-garuk terus. Soalnya dia tuh paling susah dimandiin guys, jadi ngereok terus. Dah, makan dulu ya kalian, abisin pokoknya. Awas ya kalau gak dihabisin, nanti aku buang kalian ke sungai. Canda guys. Oh ya guys, kira-kira kita kasih nama siapa ya untuk kucing putih ini? Kamu ngapain di situ sih? Ih, jangan ngintip dong. Ah, males. Oke, jadi sarapan pagi ini kita bakalan bikin roti dicampur yogurt. Ini yang di plastik tuh yogurt ya guys. Nah, kita kasih sedikit aja. Dan ya guys, udah jadi. Untuk topping atas itu aku pakai kiwi plus cherry ya. Kalian pokoknya harus coba, ini enak banget dan seger. Good morning, sayang. Morning juga, sayang. Buruan sini sarapan. Susu gak sih buat di rumah? Ya butuh lah, beli aja dua. Aku beli yang besar ke papa. Ke papa sayang, beli aja. Krini juga beli ya sayang? Iya sayang. Kayaknya aku
harus beli yogurt juga deh. Aku beli satu ya. Sayang, lihat sini, kita beli saus juga tuh, lihat sini. Miko lagi ngapain, Asaga? Kita beli saus tiga ya, guys. Buat nge-stock aja sih, jadi sembako udah selesai. Dan kayaknya aku juga perlu nge-stock daging plus sayuran juga deh, guys. Lihat ya, guys, tuh Umil nampaknya lagi kebingungan tuh mau beli apa. Sayang, kamu pengen daging apa? Bebas, sayang, terserah kamu aja. Daging sate apa daging ayam aja? Terserah kamu aja, sayang, kan kamu yang masak. Aku bingung mau beli apa, sayang. Apa daging sapi aja ya? Iya, sayang, boleh. Oh ya, sayurannya mana ya? Apa yang ini? Gimana kamu bisa? Sayang, kamu maunya sayur apa? Apa yang ini? Aku bingung. Mbak, ini kalau misalnya didiamin beberapa lama, expired gak? Enggak lah, Kak. Simpan, diam. Banyak banget, Bu, belanja dagingnya. Gak apa-apa dong. Ya udah, Mbak, jadi berapa nih semuanya? Oke, jadi semua belanjaannya kita simpen di belakang. Soalnya di belakang sih gak cukup, guys. Jadi terpaksa kita simpen aja di kursi belakang. Ya, wajarlah ini buat stok 2 bulan, jadi kita harus belanja banyak gitu. Oke, guys, kita udah selesai belanja bulanannya. Setelah itu kita bakal langsung aja ke baby shop. Soalnya aku belum sama sekali buat beli ini peralatan baby, guys. Jadi masih nol banget gitu. So, sekarang kita bakalan langsungin aja beli semuanya gitu. Dan kemungkinan besar kita bakalan sewa pick up, guys. Menurut kamu ini bagus gak sih? Bagus kok, diskon lagi. Iya juga sih ya. Yaudah deh, sementara kita beli yang ini aja dulu ya. Boleh, boleh. Gak apa-apa, sayang. Untuk cek ketahuan. Padahal aku harus kembali. Gak usah, kayak baby juga lah. Perlu beli dot gak sih? Kayak nanya, ya belilah sayang. Ya kalau gak beli, kita kan mau punya baby. Gimana sih kamu? Iya juga ya, tapi kan babynya nenek di aku. Ya tetap harus beli. Tapi ini dotnya cuma segini ya. Warna pink semua lagi. Tapi lucu sih ya. Kayaknya kita harus beli buat tempat makannya juga ya, sayang. Boleh, boleh, beli aja sekalian. Tapi kok gak ada piringnya ya, cuma mangkuk doang. Gak apa-apa, beli aja buat sementara waktu. Ya udah deh, beli satu-satu aja ya, sayang. Widih, calon papa muda nih. BTW, kamu kok ganteng banget sih di kamera ini? Coba sini, lihat sayang. Gila, mirip Cak Nu. Asli deh, aku gak bohong. Nanti kamu, ini buat baby kita. Nanti kamu yang suapin babynya ya. Perlu juga gak sih, sayang, ini? Kayaknya kita perlu ini ada buat mandiin baby. Ya kali kan baby dimandiin di bed up yang gede. Boleh, sayang. Ya udah beli aja ke papa. Belinya warna apa ya? Jangan putih deh, cepet kotor ntar ya. Oke, guys, kita udah selesai beli peralatan babynya. Dan yang ini lumayan banyak banget ya. Sampai kita harus sewa pick up buat anterin barang-barang yang kita beli. Soalnya ini dari mulai ini baby bednya, strollernya, itu gak cukup kalau misalnya kita simpen di mobil kita. Makanya kita sewa pick up aja tuh, guys. Gila, udah lengkap lah pokoknya semuanya. Tinggal melahirkannya aja, guys, yang bikin deg-degan. Doain ya, guys. Iya, sayang. Makasih ya, Bibu.